Ada jalan keluar daripada masalah, kecuali kalau dia benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, kedudukan manusia yang paling tinggi di sisi Allah ialah kedudukan yang dipanggil sebagai ibadur rahman, ibadullah, hamba-hamba Allah. Kita nak target nak menjadi hamba Allah, manusia kalau sebut hamba hina. Siapa tu tuan? Oh, itu hamba saya. Oh, kita pun rasa hina bila sebut hamba. Isteri kalau dia marah pada suami dia, dia akan marah dengan tengking. Abang ingat saya ni hamba abang ke? Semua nak suruh-suruh ingat hamba saya ke? Tak. Tok Siak pun kalau pengerusi arah, kamu lap tu. Dia pun cekak pinggang, dia tengok pengerusi masjid. Apa tu Haji ingat saya ni tuan hamba tu Haji ke? Dia marah tuan-tuan. Bila sebut hamba je marah tuan-tuan. Tetapi manusia, kalau Allah panggil kamu hamba aku, Allah iktiraf dia sebagai hamba Allah. Itulah kedudukan yang tinggi seperti mana yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti dipanggilnya oleh Allah di dalam surah Al-Furqan ayat pertama. Tabarakallazi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Tuhan yang telah menurunkan Al-Quran, Al-Furqan, yakni Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia. Semalam saya sebutkan pada tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya Muhammad. Allah tak panggil dia ya Muhammad. Allah panggil dia ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul. Mulianya panggilan Allah pada nabi. Allah panggil nabi dengan panggilan yang sangat mulia, ya ayuhan nabi, gelaran dia wahai nabi. Ya ayuhar rasul, wahai rasul. Dia tak panggil ya Muhammad. Nabi-nabi lain Allah panggil ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu dan isteri kamu dalam syurga. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Ya Nuh, ya Lut. Tetapi bagi nabi kita, ya ayyuhan nabi, mulia tuan-tuan. Mulia. Ya, kalau kita panggil orang lain, oi Dola, hei Mamat, hei Tipa. Tetapi tiba-tiba dengan satu orang kita panggil dia, ya cikgu. Baik cikgu. Yang lain semua cikgu, cikgu Latifah, cikgu Murni, cikgu Syari. Dah, cikgu Murni macam pernah dengar je ustaz. Cikgu Murni, cikgu Syari. Ya, cikgu Nurdin. Kita panggil, hei Murni, hai Syari, hai Nurdin. Tiba-tiba untuk cikgu Muhammad kita panggil dia, hai cikgu. Lain tuan-tuan. Jadi kalau Allah memuliakan panggilan nabi kita dengan panggilan ya ayuhan nabi, kenapa kita nak panggil Nabi Muhammad dengan Muhammad? Kalau Allah pun tak panggil ya Muhammad, siapalah kita nak panggil nabi dengan panggilan ya Muhammad? Sebab itulah kita panggil Sayyidina Muhammad. Apa salahnya sebut Sayyidina? Apa salahnya? Sebagai membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan saya nak datang tadi, saya buka radio. Dia pasangkan lagu Raihan ke apa ke. Wahai Tuhan, ku tak layak ke syurgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan daku, terimalah taubatku. Tuan-tuan, ini satu bentuk syair daripada imam-imam dulu, ulama-ulama dulu. Gurindam syair, zikir ini pun orang tikai. Apa ni? Tak nak masuk syurga ke? Wahai Tuhan, ku tak layak ke syurgamu.
ilahi laisulil firdausi ahla wala aqwa ala nar jahimi, dan aku tak layak ke nerakamu, aku takut ke nerakamu. Apa punya cerita ni, kata dia, kita nak syurga lah bro, kata dia. Astagfirullahalazim. Dia boleh sebut sesat tuan-tuan. Gila ke apa kawan tu ni? Orang tanya dekat saya, ustaz, apa pendapat ustaz yang mengatakan Imam Syafi'i bila baca zikir ini sesat punya zikir ni? Gurindam ni sesat, syair ni sesat. Apa komen ustaz tentang ustaz ni? Saya jawab, sepatutnya kalau Imam Syafi'i masih hidup, Imam Syafi'i pun kena mengaji dengan dia. Kalau dah sampai pandai menolak Imam Syafi'i, menolak Imam Ghazali, kalau gitu, kalau andai katalah hidup balik Syafi'i, kena pergi tadah kitab kat ustaz ni. Oh, terror betul. Sampai nak katakan orang ni sesat, orang tu sesat. Hang siapa? Kamu siapa? Fahamlah betul-betulnya. Siapa di kalangan tuan-tuan ni yang boleh angkat tangan, tuan-tuan ni layak untuk syurga Tuhan? Angkat tangan. Saya nak angkat. Tak. Tuan-tuan, tiga. Tiga, Nabi kata. Kedudukan rumah dalam syurga. Rumah yang paling bawah di tepi syurga, rumah di tengah-tengah syurga, rumah di atas syurga, paling tinggi, view paling tinggi. Rumah yang paling bawah ni untuk siapa? Nabi kata kediaman mahligai dalam syurga yang di tepi syurga untuk orang yang sentiasa bercakap benar. Sentiasa benar, siddiqin, qaulul haq, cakapnya adalah benar. Orangnya adalah benar, siddiqin, tak pernah bohong-bohong. Cuba tuan-tuan tanya diri kita masing-masing, siapa sini yang tak pernah bohong? Tiap-tiap hari bohong. Orang minta sedekah pak cik, minta sedekah pak cik, ilek. Duit tak ada. Dalam bank 100 ribu, dalam poket 1000. Tak ada duit. Isteri tanya, abang kenapa tak bagi RM1 siang budak tu? Kenapa cakap tak ada duit? Abang ada duit tapi tak ada duit kecil. Nah, nampak pandai pula bohong. Kalau tak ada duit kecil, semua nok 50, ambil nok 50, korak doa nak ambil baru benda kamu. Itu namanya bodoh. Tuan-tuan, yang kamu nak bagi pada dia tu wang daripada rezeki Allah. Asalnya kamu tidak ada rezeki, Allah yang bagi rezeki. Kalau kamu bagi pada dia, Allah ganti balik. Itu pun kita berbohong. Banyak bohong tuan-tuan. Boleh kita yakin kita masuk syurga? Rumah yang kedua disediakan untuk siapa? Untuk orang yang meninggalkan bertengkar. Al-mira, dia tinggalkan pertengkaran. Dia tak nak bertengkar. Dia tak nak bertengkar. Dalam hidup dia, dia tak nak bertengkar. Rumahnya dalam syurga. Di tengah-tengah syurga. Siapa di sini yang tak nak bertengkar? Tu tuan-tuan yang datang naik bas. Nak duduk seat depan pun bertengkar. Ha. Kita orang dah cuk dululah. Kata dia. Tak nampak ni beg kita dulu. Mana saya tahu. Saya tengok begnya ada, orangnya enggak ada. Kata dia. Sebab itu saya lempar begnya, saya duduk. Oh, sudah. Pak Sembek pun bergaduh dengan kerusi tu tuan. Subhanallah, Masya Allah. Sebab tu orang pergi Mekah pun bergaduh. Di Mekah pun bergaduh tu tuan. Berebut bilik, berebut lift. Dia dah tunggu setengah jam nak naik lift. Tiba-tiba tak boleh naik, asal dah turun lift penuh. Asal turun lift je penuh. Dan orang yang penuh tu pula tak terkeluar, naik atas balik. Rupanya dia stop dekat tingkat M. Dia bawa je nasi penuh dia. Dia marah. Hoi, bila aku boleh naik? Dia bergaduh. Kau mau tipu, kata dia. Tipu apa yang kamu tunggu di bawah? Pasal kamu, kamu naik lah tingkat IM. Tak apa, kamu naik tangga sendiri. Tapi manusia nak bergaduh. Cuba tuan-tuan tengok sekarang dalam masjid bergaduh. Ada kita rasa kita layak untuk syurga? Dengan anak pun bergaduh, dengan kucing pun bertengkar. Dengan kucing pun dia bertengkar.
Ni, tumpuk ni, tamparkan. Tumpukkan sakitlah. Tumpuk menjawab tuan. Yang ketiga, manusia yang paling tinggi dalam syurga rumahnya ialah manusia yang dipanggil sebagai husnul khuluq, orang yang baik akhlaknya. Tuan-tuan, kita mengaku ke kita baik akhlak? Bolehkah kita mengaku? Sebab tu kita kata, ya Allah, kalau macam inilah ya Allah, aku tak layak ke syurga-Mu ya Allah, banyaknya dosaku ya Allah. Wah, itulah asalnya. Sebab tu di bawah syair tadi, di bawah zikir tadi, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah. Aku takut pada-Mu ya Allah, dengan rahmat-Mu aku masuk syurga ya Allah. Kalau nak kira pada amalan kita tuan-tuan, tak layak kita tuan-tuan. Nak kira amalan kita untuk syurga layak ke tuan-tuan? Tak layak pun. Tetapi dengan sebab rahmat daripada Allah, kita masuk syurga. Kita nak syurga. Itu maksud dia. Bukan maknanya aku tak nak ke syurga, neraka pun aku tak nak. Aku nak duduk tengah-tengah. Apa punya bodoh. Tak faham habis. Fahamkan sampai habis. Jangan pandai-pandai nak nyesatkan orang. Masya Allah, kamu siapa? Kamu siapa tuan-tuan? Imam Syafi'i ni 7 tahun dah hafal Quran. Kamu 70 tahun tak dengar hafal apa. Pandai-pandai nak kata Imam Syafi'i sesat. Imam Syafi'i hafal kitab Al-Muwatta, word by word. Word by word. Bukannya page. Dengan ni word by word. Hafal kita Al-Muwatta ni. Tak payah tengok tuan-tuan, hafal. Saya start kuliah tadi pukul 6.20. Sekarang 6.45. Siapa yang boleh hafal apa yang saya cakap tadi? Tak ada. Imam Syafi'i bila dia belajar dengan Imam Malik, Imam Malik cakap, dia boleh ulang balik apa yang Imam Malik cakap, tidak jatuh walaupun satu perkataan. Punya tinggi daya ingatan pemikiran dia. Tiba-tiba ustaz Malaysia ni boleh sebut mak apa ke nama ke, boleh sebut sesat. Fahamkan betul-betul. Tuan-tuan duduk benar-benar, aku ni layak ke syurga ya Allah? Semayang subuh pun pukul 7. Sebaik baik hari ni ada jamuan awal sikit datang. Subhanallah. Macam mana? Tak. Aku ni baca Quran pun jarang. Sebaik baik malam ni ada baca Yasin, anak aku nak periksa, aku bacalah Yasin kat sekolah. Baru nak baca. Kamu nak kata kamu syurga? Subhanallah. Kita boleh rasa kita dimasuk syurga ke? Oh, aku dah pergi haji, aku pergi haji. Kamu pergi haji, apa kamu buat? Orang dulu pergi haji berjalan kaki, orang dulu pergi haji berjalan naik unta. Kamu sekarang ha, membuta je dalam kapal terbang. Oh, tidur ni. Dia bangun hanya pramugari kejut. Ayam ke ikan, itu je dia bangun tuan-tuan. Macam itu kamu kata kamu nak syurga. Orang dulu Masya Allah tidak ada aircon, sekarang masjid kamu depan hotel kamu, buka tingkap hotel, buka tingkap masjid. Dulu air tidak ada, kena korek air zam-zam kena bagi. Sekarang air zam-zam sejuk ada, panas ada. Punya jauhnya nikmat sekarang daripada dulu. Tapi Allah ni maha pemurah. Pergilah haji, mudah-mudahan kamu dapat syurga. Sebab tu kena faham tuan-tuan hadis ni. Ini boleh kata sesat. Mana mandai dengan orang sesat. Kaji sampai habis zikirnya. Sebab itu dia mohon ampun, ya Allah, kau ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah. Mudah-mudahan syurga lah tempatku ya Allah. Dengan rahmatmu ya Allah, kita ke syurga. Itu maksud Imam Syafi'i, Imam Ghazali dalam zikir dia itu. Baik, kemudian Allah Taala berfirman tentang kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada, dan bahwasanya tak kala hamba Allah berdiri menyembahnya mengerjakan ibadat, hampir-hampir sahaja jin-jin desak-mendesak mengerumuni Nabi Muhammad. Suratul Jin ayat 19. Dan Allah Ta'ala juga berfirman tentang Nabi dalam surah Al-Isra ayat 1, subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada suatu malam daripada masjidil haram ke Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan, Allah iktiraf Nabi Muhammad dengan panggilan hamba Allah, hamba aku, hamba aku. Allah panggil dia maha suci, maha suci Allah yang memperjalankan hamba aku. Masya Allah, dia tak sebut yang memperjalankan Muhammad, dia tak sebut, dia sebut dengan gelaran yang memperjalankan hamba aku. Masya Allah, pengiktirafan yang sangat tinggi, hamba aku. Sebab apa? Bila dah diiktiraf sebagai hamba aku, maknanya Nabi Muhammad itu betul-betul telah melaksanakan tugasnya sebagai seorang hamba dengan solatnya, dengan ibadahnya. Kita manusia biasa, setakat mana yang kita kata kita ni dah jalankan tugas kita? Kita nak suruh isteri kita tutup aurat pun tak boleh. Kita nak suruh dia, pa, tutuplah aurat, pa, itu pun tak boleh. Dah buat dah sekali hari tu, pa, tutuplah aurat, dosa tak tutup. Eleh, baru pergi kuliah subuh sekali nak jadi alim konon. Sampai sekarang dah tak cakap, tuan-tuan, diam je sekarang. Dengan dia pula seluruh pendek pergi pasar, tuan-tuan. Macam mana cerita ni? Adakah kita nak kata kita ni hamba Allah? Banyak orang bila sedekah dia bubuhnya hamba Allah. Bagus. Bila buat jamuan berbuka puasa, buat iftar, dia tulis di situ hamba Allah. Hari Isnin pertama hamba Allah. Dia wakafkan kapet, di belakang kapet dia tulis wakaf hamba Allah. Oi, senangnya mengaku hamba Allah. Senangnya nak jadi hamba Allah ke dengan tulis bagi kapet menjadi hamba Allah ke? Berat tuan-tuan nak jadi hamba Allah. Berapa banyak yang jadi hamba manusia, berapa banyak yang menjadi hamba nafsu, berapa banyak yang menjadi hamba dunia. Dia mengikut hawa nafsu, itu namanya hamba nafsu. Hamba nafsu dah taubat, ya Allah aku tak nak berzina lagi, ya Allah taubat, ya Allah